Seorang bintang porno terkenal di Jepang memutuskan pensiun di usia 80 tahun. Maori Tezuka dijuluki sebagai ratu dan aktris porno tertua di Jepang. Tezuka yang mantan penyanyi opera ini, memulai debutnya di industri porno Jepang pada usia 71 tahun. Dia sudah malang melintang sebagai bintang film esek-esek di Jepang selama 9 tahun terakhir. Dalam pernyataannya kepada media lokal Jepang, Tezuka menyebut alasannya pensiun karena tidak ada pria hidung belang yang bisa mengimbangi hasrat seksualnya. "Begitu lampu menyorot, Anda harus melakukan yang terbaik," tutur Tezuka kepada media. Geronto porn atau film porno untuk usia lanjut, cukup menjadi bisnis besar di Jepang yang memiliki populasi warga lansia hingga 34 juta orang, atau seperempat dari populasi total. Industri porno di Jepang dilaporkan bisa meraup untung hingga 20 miliar dolar, 266 triliun rupiah, per tahun. Dari jumlah itu, film-film porno dengan bintang lansia memenuhi sekitar seperempat permintaan pasar. Beberapa tahun terakhir, angka penjualan film-film porno mengalami lonjakan tinggi. Besarnya antusiasme bagi Geronto porn turut dibantu oleh kiprah aktor porno ternama Jepang bernama Shigeo Tokuda, 82, yang telah muncul dalam ratusan film biru dengan berbagai judul.